Semenjak memisah, resepsinya selesai selama 1 minggu berturut-turut, guys. Nggak ada. Terima kasih ya guys yang udah ikutin channel kami, yang udah subscribe, yang udah nge-like, udah komen, udah ngasih saran. Ya terima kasih ya guys ya. Tapi yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya. Dan jangan lupa tekan tombol apa ya? Lonceng notifikasinya ya guys. Dan ingat guys, subscribe itu gratis. Jadi jempolnya itu jangan males gerak ya guys ya. Apa gerak sedikit lah ke bawah gitu, ke bawah. Yang merah-merah itu. Yang merah-merah jadi cip gitu, dipecit aja, dipincit. Udah. Terus sekali doang ya guys. Sekali aja nya, enggak selalu-selalu ya. Cukup dipencet yang merah, cerit jadi abu-abu. Berapa detik kemudian cerit tanda lonceng notifikasinya. Kenapa rupanya kalau enggak ditekan? Nanti teman-teman semua pada enggak tahu kalau kami upload video-video terbaru. Nah, guys, kalau penasaran sama video-video terbaru kami ya tekan tombol lonceng notifikasinya. Nah, gitu guys. Kali ini kami mau Q&A ya guys. Karena ada yang apa nanya gitu, bang gimana malam pertamanya gitu. Ada juga yang bilang, bang sharing dong pengalaman malam pertamanya gimana gitu. Aku malu banget guys. Sebenarnya malu gitu. Malu ya kan ya? Malu lali. Tapi ya ini demi teman-teman semua yang udah support channel kami ya, sampai sejauh ini ya, terima kasih ya teman-teman ya. Ya kami nggak bisa ngebayangin gitu betapa bahagia, seneng gitu, karena sampai sejauh ini teman-teman masih setia sama channel kami gitu. Jadi kita sambung cerita nih guys, pengalaman malam pertamanya. Dari mana ya? Dari awal ijab kabul ya guys? Iya. Ijab kabul. Next. Persepsi guys. Next. Nah. Jeng. Setelah itu nih guys. Tapi sebelum malam pertama guys, itu ada yang ngeganggu loh guys. Banyak yang ganggu. Temen gitu kan. Kan waktu habis resepsi itu teman pula gitu kan, teman cowoknya gitu, teman laki-laki. Karena tuh nggak mau pulang nih guys, mau begadang lah niatnya kan gitu. Namanya kalau di tempat kami inilah gitu kan, itu mayoritas itu masih kental ya guys. Jadi kalau gitu guys, jadi kalau kita habis resepsi itu temennya tuh biasanya begadang gitu kan, nemenin mempelai prianya gitu. Cuman karena kemungkinan emang agak ada rezeki juga lah guys gitu kan, mereka itu pulang tapi lama sih guys, sekitar jam 2. Jadi pertamanya itu orang tuh masih ngumpul gitu kan, ngumpul tiba-tiba dalam hati itu kayak gimana gitu, cepet apa kalian pulang. Gak sabar. Buat gitu. Usir gak mungkin. Tapi sebenarnya bukan gak sabar, mau apa ya guys, malam pertama nih. Karena Udah capek dari pagi. Udah ngantuk juga. Karena dari pagi sampai 10 malam itu baru selesai acaranya gitu. Jadi panjang lebar ceritanya, pulanglah teman-temanku kan guys. Pulang. Udah aku kamar mandi, cuci muka, cuci tangan, cuci kaki, ganti pakaian lah guys. Jadi ini kunci nggak dikunci, pintu nggak dikunci nih guys, pintu nggak dikunci soalnya jadi gedor-gedor pas buka. Lagian pun kan karena udah halal, jadi masa iya pintu dikunci untuk suami ya kan guys. Nah setelah itu maaf guys, suara malam memang kayak gini guys, agak
serak basah cemana gitu guys, gitu. karena udah pukul tengah 12 juga guys. Udah ngantuk. Sebenarnya ya udah ngantuk. Iya capek ini ya tadi pulang kerja. Dan kami juga tadi baru pulang USG. Yang kedua. USG yang kedua guys. Dan USG kami tuh cuma mastiin posisinya tuh gimana. Apakah bisa normal atau gimana. Tapi alhamdulillah bisa normal sesuai dengan apa yang kami harapkan, alhamdulillah. Ya doain ya guys ya, nanti waktu launching dedek bayinya lancar-lancar ya guys, tanpa ada halangan sedikit apapun ya guys. Tapi jangan lupa juga guys, nanti kalau udah launching kadonya dikirim untuk dedek bayinya. Oke. Nanti ngambek dedek bayinya kalau nggak dikirim guys. Nah ya walaupun aku capek pulang kerja terus nemenin istri SG, tapi sebenarnya udah capek gitu kan, udah ngantuk kuliah gitu. Tapi demi teman-teman yang minta, ada yang banyak yang request, bang ceritain malam, ceritain pertama malam dong. Pertamanya dong, sebenarnya aku malu gitu. Tapi ya ambil segi positifnya aja guys ya, jangan berpikir dari segi negatifnya. Jadi malam pertama kita sambung nih ya guys. Aku udah masuk nih, masuk tiba-tiba aku tengok si istriku nih udah bobok cantik. Iya tidurnya itu udah pulas kayaknya, kalaupun mimpi itu udah nyampe kemana-mana gitu. Sampai Amsterdam guys. Jadi aku bingung mau ngapain gitu kan, sementara aku masih pertama kali nih guys, first time gitu kan, tidur sebelah-sebelahan gitu kayak gini gitu kan, itu pertama kali gitu. Jadi agak nervous, ada agak kaku, ada agak segen, ada coba ada guys, agak maluan ada gitu guys, asalkan nggak malu-maluin. Sebenarnya malu-maluin. Aduh. Jadi udahlah, aku pelan-pelan nih, pelan-pelan aku naik di atas ranjang nih kan, pelan-pelan aku naik supaya dia tuh gak kebangun gitu. Tapi memang kalau nula apa naluri ya, kalau naluri itu kayak yang dianya kimestrinya itu memang nyambung gitu guys. Begitu aku naik kebangun juga, istriku kebangun guys. Nah jadi begitu aku bangun, bingung mau ngomong apa, cuman ngomong ya udah tidur lagi gih gitu kan, karena ini belum kepikiran nih kayak mau malam pertama gitu. Jadi kami cerita tentang tadi gimana, tadi capek tahap apa gitu kan, kami cerita tanpa disadari tangan aku itu gini-gini, tangan gratis guys, tangan aku gini-gini gitu kan, namanya juga manja gitu kan, karena juga first time jadi begitu megang ini ya gitu kan, ini dia pakai baju tidur nih, pakai short gitu kan, pakai short ya nampak lah kan gitu kan, jadi kayak gitu guys, ngundang nih gitu. Wah ngundang nih bener gitu, aku pegang, aku peluk gini nih, begitu aku peluk jantung ini kayak rasa mau copot nih guys, cedera gitu kan, lebay banget sih guys, namanya juga masih pertama ya kan guys ya, gitulah guys. Teman-teman nggak nanya bang cara mintanya gimana bang, ya udah deh kita jawab aja sendiri. Jadi cara mintanya tuh gini, nggak sengaja sih aku waktu itu nggak kepikiran di situ karena pun capek kan, tapi kok tiba-tiba ada rasa penasaran gitu. Udah gitu kan. Ya, tangan aku megang bahunya, nanti kadang aku gini, kadang aku pegang perutnya. Terus pusernya itu guys, udel gitu. Puser. Pegang perutnya. Terus itu guys, itu pusernya itu guys. Itu aku gini-giniin pusernya guys. Gini-gini. Kurang ajar ya guys. Itu gini-gini deh guys.
Kan kayak gitu bohong. Sebenarnya aku malu guys, sumpah aku malu, tapi demi teman-teman ya guys ya, jangan jangan diambil segi negatifnya guys ya, positifnya aja guys ya. Di sini aku cuma nurutin permintaan teman-teman yang udah selalu mendukung aku gitu. Jadi itu kayak gitulah tadi kan guys. Ini kenapa ini? Namanya nggak tahu kan, kirain tah kenapa gitu kan. Rupanya lama-kelamaan tangannya ini guys, ini tangannya gini-gini guys, telinga aku ini digini-giniin guys gitu kan. Ya gantian aku yang gini-gini guys. Jijik kan? Buat bahan lu. Ya gitu guys. Ya dan nah udah gitu kan. Ini ceritanya kayak pemanasan gitu kan. Macam senam aja ya, kayak pemanasan. Nah, namanya juga peregangan otot ya kan. Acum ujumba. Ibarat kita itu kayak mau main sepak bola, itu kan harus ada pemanasan biar ototnya nggak tegang gitu kan guys. Jadi kalau senam malam itu gitu juga guys, harus senam ada malam ya, pemanasan otot-otot itu nggak tegang. Jadi kalau tegang itu nggak tahan lama guys. Jadi udah deng gitu kan. Tapi agak ada rasa malu nih guys, malunya gini guys. Tapi kan posisi di kamar depan, namanya juga masih malam malam pertama kan guys, habis resepsi gitu kan. Jadi kan keluarga-keluarga itu banyak gitu guys yang ada yang tidur di ruang tamu, ada yang masih ngobrol di depan gitu kan. Tau lah malam pertama kan guys, gaspolnya kan gitu. Si Rida nih kayak mau jerit gitu kan guys, kayak mau jerit ya. Aku tutupin gini guys, aku tutupin supaya gak kedengeran di luar gitu kan. Namanya juga malu kan guys, juga ikut masih baru satu malam gitu resepsi langsung gaspol kan gila. Ini yang gini cuman namanya kan guys, udah lama gak boring kan gitu. Jadi aku tutup nih guys, aku tutup biar supaya gak kedengeran gitu. Karena ini kalau modelnya orangnya jerit guys, gak ada bohong, nangis benih ya gitu. Jadi itulah guys, ya malu sih gitu. Ya pokoknya itu apa itu aku selalu gini lah guys, nggak kemana-mana, ini selalu gini lah guys tangannya gitu. Namun juga karena masih rame jadi ya aku kedengeran. Ya Allah. Dan ada nanya nggak bang berapa kali bang? Aduh. Memang ya, waktu malam pertama itu cukup dua guys, karena udah malam itu pun udah hampir subuhan gitu lah guys, ataupun ngantuk ya. Nah gitu guys, aduh gak tau lagi guys, semenjak yang misah resepsinya selesai selama satu minggu berturut-turut guys, nggak ada ya, nggak ada jeda, nggak ada jeda. Dan akhirnya jadi deng, jadilah pangeran kecil. Dan doakan ya guys ya, nanti waktu persalinannya sehat-sehat, lancar, nggak ada sedikit halangan apapun gitu ya kan guys. Ya itulah doa kami guys, dan itu juga yang kami minta. Dan jangan lupa ya guys, dukungannya guys untuk calon pangeran kami guys. Ingat guys, subscribe itu gratis. Dan kami ada rencana ya sayang ya, rencana untuk live streaming ya. Soalnya banyak teman-teman yang minta buat live streaming. Banyak teman yang minta live, bang, live bang. Jadi banyak juga terus ada yang ngomong, gimana, bang?
live dong bang sambil review. Terus ada juga ditunggu live nya bang. Terima kasih ya teman-teman yang udah mendukung channel kami sampai sejauh ini guys. Dan kami nggak bisa ngebales apa-apa ya, kami hanya bisa ngasih hiburan dan ngasih apa ya tontonan, dan semoga teman-teman itu terhibur dengan video-video kami. Dan kami semakin semangat lah guys untuk menghibur teman-teman semua ya. Terima kasih dukungannya. Bang, kapan live-nya bang? Kira-kira kapan live-nya ya? Hari Kamis. Hari Kamis, malam Jumat lah ya? Jam? Jam 9. Sekitar jam 9 kami mau live. Nah, jangan kemana-mana ya guys. Di situ kami mau ngadain tanya jawab seputar Bumil ya guys. Jadi yang pengen nanya dan dijawab langsung dengan kami, jangan sampai ketinggalan live kami guys. Dan tunggu live kami di hari Kamis malam Jumat pukul 9. Dan ini udah malam, udah jam 12 juga ya guys. Waktunya Bumil tidur, karena kan kalau lagi Bumil ini nggak boleh larut malam tidurnya. Apalagi ini di jam 12, waktunya istirahat gitu. Nah mungkin sampai sini aja guys ya, dan jangan lupa ya guys ikutin kami karena malam Jumat jam 9 kami mulai. Kalau mau teman-teman nanya dan langsung kami jawab dengan mulut kami sendiri. Benjol pakai apa? Pakai mulut, pakai kaki. Nggak, maksudnya gini loh ya. Hari ini orang itu nanya. Langsung dijawab. Hari ini juga langsung kita jawab. Dan kalau dari video-video sebelumnya kan hari ini orang itu nanya. Jawabnya besok. Karena pun kami kan nggak selalu di situ kan gitu. Aktivitas ini juga banyak kan gitu. Di dunia terus. Nah gitu guys, kalau teman-teman mau langsung hari ini ditanya, hari ini dijawab, dan langsung ada orangnya bergerak. Nah, jangan lupa guys, malam Jumat jam 9 guys. Dan sekarang waktunya Bumil mau tidur dulu ya guys. Bubuk cantik. Tapi sebelum bubuk guys, ini kebiasaan aku guys. Nah itu kebiasaanku guys kalau malam mau tidur. Nah kalau teman-teman ada saran untuk kami dan ada pertanyaan untuk kami, silakan tulis di komentar ya guys. Tulis di kolom komentar. Tapi jangan lupa bantu share ya guys, di mana? Di sosmed kalian. Agar kami lebih semangat buat konten-konten selanjutnya. Semoga teman-teman terhibur dengan video kami. Selamat malam. Good night. Bubuk ya.